Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saya Erwin Dwinanto, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam ruang publik kita. Berkaitan dengan pameran dan kompetisi Filateli Dunia Bandung 2017, malam hari ini kami ingin mengajak Anda untuk mengetahui apa saja yang nanti akan ada dalam pameran dan kompetisi Filateli yang nanti rencananya akan berlangsung pada tanggal 3 hingga 7 Agustus mendatang. Untuk membahas hal tersebut, bersama saya malam hari ini sudah hadir 3 orang narasumber. Yang pertama, ada Bapak Eko Wahyuwanto, Kepala Subdirektorat Perangko dan Filateli Ditjen PPI Kominfo. Selamat malam Pak Eko. Malam Mas Pak Eko, Rui. PPI itu penyelenggara pos dan informasi. Informatika. Yang kedua ada Bapak Rahmat Asaat, Sekjen Pengurus Pusat Perkumpulan Filatelis Indonesia atau PFI, sekaligus Wakil Ketua Panitia Penyelenggara dari Pameran dan Kompetisi Filateli Dunia Bandung 2017, Pak ya. Selamat malam Pak Rahmat. Selamat malam, Assalamualaikum. Yang terakhir ada Bapak Tata Sugiarta, Manager Marketing dan Komunikasi PT POS Indonesia. Selamat malam Pak Tata. Selamat malam, Mas Erwin. Pak Tata dan Pak Eko, saya akan ke Wakil Ketua Penyelenggaranya dulu nih Pak, silakan, untuk menjelaskan apa sebetulnya acara pameran dan kompetisi Filateli Dunia 2017 yang akan diselenggarakan di Bandung ini, Pak Rahmat. Silakan Pak. Jadi ini berawal dari waktu ESCO Meeting Federasi Inter-ASEAN of Filateli, waktu itu di Bangkok, tahun 2013. Kita ditawarkan untuk menjadi tuan rumah menyelenggarakan pameran Filateli, sebenarnya baru tingkat Asia kita diminta. Tadinya? Tadinya. Nah, karena kita sudah berpengalaman menyelenggarakan 6 kali pameran baik tingkat Asia maupun tingkat dunia. Itu dimulai dari tahun 95, kemudian tahun 96 pameran dunia remaja, kemudian Indonesia 2012. Jakarta juga sempat Jakarta, jadi tuan rumah ya Pak? Dua, tiga kali. Tiga Jakarta, kali ya? Iya, Jakarta 95, Jakarta 96, dan Bandung, Indonesia 2012. Di JICC. Itu ceritanya kenapa Indonesia bisa terpilih lagi menjadi tuan rumah kompetisi dan pameran Filateli Dunia, bukan begitu Pak? Jadi setelah dilihat jadwalnya di tahun 2017 ini, ternyata event untuk tingkat dunia itu tidak ada waktu itu Pak. Sehingga waktu ESCO Meeting di Bangkok tahun 2015, kami diminta untuk meningkatkan status pameran ini dari tingkat Asia menjadi tingkat dunia. Pak Rahmat, selain berpengalaman menyelenggarakan 6 kali pameran dan kompetisi Filateli ini, baik skala Asia maupun skala dunia, menurut Bapak, kenapa International Filateli itu memilih Indonesia untuk menjadi tuan rumah, Pak? Ya, karena selama diselenggarakan oleh Perkumpulan Filatelis Indonesia, dengan dukungan dari Kementerian Postel waktu itu, dengan PT Pos Indonesia, kita selalu berhasil dalam penyelenggaraan pameran tersebut. Baik, baik. Temanya, acara temanya apa? Apa, Pak? Nanti untuk di tahun ini? Oh, temanya bagaimana mempererat persaudaraan di antara filatelis di seluruh dunia. Baik, sekarang saya ke Pak Eko. Pak Eko, ada namanya Sekjen Pengurus Pusat, Kepala Subdirektorat Perangko dan Filateli Ditjen PPI di Kominfo. Ternyata ada, masih ada ya, Pak? Ternyata masih ada ya. Ternyata masih ada. Jadi orang sudah banyak yang melupakan itu. Kalau dulu kita mengenal Dirjen Postel dan segala apa kiprahnya. Semua orang pingin masuk sana, Pak. Saya juga dulu. Ya, dan ternyata memang Kominfo masih mendapat mandat dari negara, ya, pemerintah dalam hal ini, untuk melanjutkan tugas-tugas kenegaraan dalam soal pos dan perperangkoan. Nah, kalau kita bicara perangko kan sebenarnya ini luar biasa ya. Perangko ini punya makna yang multidimensi. Setuju, Pak. Ya, mulai dari sebagai flag carrier,
sebagai simbol kedaulatan. Perangko juga bisa menjadikan alat propaganda negara. Kita dulu ingat, pernah terjadi dulu ya, pernah terjadi ketika misalnya Bung Karno sudah membebaskan Irian Barat, itu kemudian teman-teman PT Pos di seluruh daerah bersama-sama untuk apa menggelorakan semangat itu dan tercetaklah perangko. Perangko juga berfungsi sebagai apa peran second track diplomasi. Jadi ada join dengan negara lain seperti yang akan kita lakukan dengan Singapura. Kita pernah juga dengan Amerika. Jadi tokoh kedua negara, misalnya mantan presiden, itu dibuat dalam satu perangko. Dan itu betapa menunjukkan perangko itu bukan sekedar benda kecil, tapi benda yang mempunyai nilai yang luar biasa. Makna yang luar biasa banyak ya, ya Pak ya? Sangat. Itulah kenapa sebabnya saat ini juga pemerintah melalui Kominfo itu terus apa melakukan rekayasa bangun terhadap perangko di Indonesia agar lebih menarik supaya pada saatnya dipasarkan kemudian teman-teman filateli ini bukan saja bisa mengambil perannya sebagai kolektor diperdagangkan tapi juga ini tadi simbol negara, simbol kedaulatan negara. Ya. Kalau begitu Pak, apa tujuan yang ingin dicapai oleh Kominfo dalam hal mendukung kegiatan pameran dan kompetisi filateli tingkat dunia ini Pak? Tentu kalau di Badung yang pertama yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjalin persahabatan dunia karena ada lebih dari 60 negara yang nanti akan datang ke Bandung. Yang akan datang ke Bandung. Jadi hati-hati minggu depan ya, kalau mau ke Bandung akan makin macet. Waduh, saya ada acara di Bandung ya, akan makin macet. Nah, itu kan menunjukkan betapa benda kecil itu bisa memikat, mempersatukan, bisa apa memberikan ruang bagi persahabatan dunia bagi negara-negara luar biasa ya itu mereka nanti akan berkumpul di Bandung saya kira Pak Rahmat nanti bisa menjelaskan itu. Kemudian juga apa dari perangko ini kita bisa mengapresiasi apa yang dilakukan oleh negara oleh pemerintah dalam hal ini karena setiap tahunnya kita punya yang namanya Pokja Nasional. Pak Rahmat ada di dalamnya, ya, Pak Tata juga. Itu selalu kita membahas, mendiskusikan perangko-perangko seperti apa yang akan kita luncurkan pada tahun depan. Karena sekali lagi, perangko juga bisa menjadi simbol dari sebuah nation ya, Pak. Dan yang menarik untuk tahun ini, itu ada gagasan Pak Menteri Kominfo, Pak Rudiantara, apa yang disebut sebagai perangko futuristik. Kalau biasanya, apa itu, Pak? Perangko futuristik perangko itu kan bicara masa lalu ya. Masa lalu, perangko itu selalu lebih banyak bicara masa lalu. Karena sekarang kan orang sudah era digital gitu ya Pak ya. Tapi Pak Menteri punya gagasan baru, bagaimana kalau perangko kita itu juga bicara masa depan. Indonesia Emas 2045 itu akan seperti apa? Pembangunan infrastruktur di Papua misalnya akan bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa Pak dalam itulah, perangko itu? Itu forecasting kita kemudian nanti Pokja merumuskan itu. Kemarin kita baru ketemu ya, untuk merumuskan kira-kira apa? Misalnya soal poros maritim. Indonesia Emas nanti poros maritimnya akan seperti apa? Tol lautnya akan seperti apa? Itu kita gambarkan dalam bentuk perangko. Baik-baik. Sekarang saya ke Pak Tata. Pak Tata, selaku manajer marketing dan komunikasi PT POS Indonesia, tentu saja institusi tempat Pak Tata bekerja ini sangat dekat kaitannya dengan yang namanya filateli itu ya Pak ya. Ditarik sejarah panjang ke belakang, PT POS ini punya peran penting dalam yang namanya filateli. Nah, Pak Tata, apa yang ingin disumbangsihkan untuk acara ini nanti dari PT POS Indonesia, Pak? Baik, Mas Erwin. Filateli atau perangko sekarang itu kan seperti Pak Eko tadi katakan bahwa fungsinya tidak hanya sebagai alat bayar. Sebetulnya kan di pos itu, di kantor pos, itu tadinya perangko itu hanya berfungsi sebagai alat bayar saja. Artinya itu sebagai bukti pelunasan pengiriman surat. Karena sekarang perangko itu ada gambarnya, maka terjadilah pergeseran fungsi. Bukan pergeseran, mungkin ada tambahan fungsi. Yaitu sebagai fungsi benda koleksi. Nah, tetapi ternyata perangko tadi, seperti yang Pak Eko tadi juga katakan, bahwa perangko itu punya misi. Jadi perangko itu punya misi. Satu, tadi untuk digunakan sebagai negara untuk propaganda misalnya. Ada juga fungsi sebagai edukasi. Jadi kalau kita lihat pengertian filateli dalam bahasa Inggris,
yang ditulisnya PHILTEY Philately, itu sebetulnya definisinya adalah a study of stamp. A study of stamp. Jadi tidak hanya hobi, tapi ini memang sebuah benda yang menjadi trigger dari sebuah study. Saya setuju, Pak, karena mengkoleksi, menjadi filatelis itu kan bukan sekedar mengkoleksi ya, Pak, ya. Betul. Tapi ada dimensi lain tadi yang seperti Pak Eko jelaskan. Betul. Ada bentuk apresiasi terhadap produk. Betul. Dari filateli itu sendiri, ada tujuan research, history, dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong, Pak Tata, ya, bagaimana ceritanya Pak Tata itu bisa menekuni, Pak Tata filatelis juga kan? Jadi sebetulnya awalnya saya bukan filatelis. Awalnya bukan filatelis. Karena saya masuk pos kemudian langsung ditempatkan di bagian filateli. Jadi kurang lebih selama 9 tahun saya di bagian filateli. Mau tidak mau saya sudah tenggelam. Terhanyut gitu ya. Jadi akhirnya kita jadi mengoleksi juga. Dan kebetulan saya kan bersahabat dengan teman-teman di kantor pos berbagai negara. Di seluruh dunia. Seluruh ya? Dunia. Melalui koresponden saya bertukar perangko. Ini saya bawa sebagian kecil dari yang kita coba diperlihatkan, Pak. Buktikan kalau Pak Tata itu adalah seorang filateli sejati, pengumpul perangko di seluruh dunia. Kita lihat, ini adalah perangko. Ya, ini perangko ini? Dari China. Perangko dari China ya. Ya, China ini apa istimewanya apa? Kenapa ini, Pak, itu? Perangkonya itu dicetak di dalam kain satin atau sutra. Jadi kalau biasa perangko itu cetak di atas kertas, kalau ini di atas sutra. Seluruh perangko di China itu begitu? Enggak, ini special ini edition. Ini khusus? Ya. Jadi ini perangko yang dicetak di atas sutra. Tahun berapa itu, Pak? Ini perangko tahun 2000. 2000? Baru saja sebetulnya. Baik. Mana lagi, Pak, perangko yang menurut Pak Tata unik? Ada lagi perangko, ini hologram. Hologram? Ini Amerika. Apa istimewanya, punya, Pak? Jadi kalau lihat hologram gini, ini mungkin bisa dilihat. Ini perangko. Memang efeknya dari lampu ya. Jadi menunjukkan di meja ini perangko seri pendaratan manusia di bulan. Pak, tadi Bapak sempat bilang ada perangko yang ada Swarovski-nya itu ya. Bukan, ini perangko yang menarik nih. Ini bertatahkan berlian Swarovski. Nah, ini perangko bertatahkan berlian Swarovski. Saya berlian Swarovski aja nggak ada, apalagi perangko yang ada Swarovski-nya. Itu jadi, ya, Pak, ya? Iya, ini diterbitkan oleh... Itu dapatnya dari mana, Pak? Ini atas tuker-tukeran dengan teman-teman di negara lain. Kok ada mau berlian Swarovski ngasih ke Pak Tata? Pak Tata ngasih... Oh, saya kan Indonesia juga punya yang luar biasa. Jadi gini, Indonesia nih, saya yang bawa yang punya Indonesia ini. Punya Indonesia, tidak kalah luar biasa. Pak Rahmat, nanti ya, Pak, ya. Nanti giliran Pak Rahmat menunjukkan koleksinya. Sekarang kita lihat dulu koleksinya dari Pak Tata. Mana, Pak? Ini kita coba, punya, Pak, di sini. Kita lihat koleksi unik dari Indonesia. Nah, gitu aja, Pak. Iya. Ini kalau kita lihat, mungkin di TV nggak kelihatan ya. Mm-hmm. Ini karena harus diraba. Oh, ini adalah perangko yang terbuat dari kulit wayang. Jadi ini kalau kita pegang ini memang terbuat dari kulit wayang beneran. Walaupun ini memang temanya tentang wayang. Karena ini gunungannya, Pak. Dan ini banyak dicari di dunia. Banyak dicari di dunia. Dan ini memang satu-satunya perangko yang terbuat dari kulit wayang. Waktu Indonesia 2012, Pak. Nah, ini ada Indonesia 2012 waktu penyelenggaraan dunia ini. Oh. Ini kita menerbitkan ini dan ini memang... Kita biasa mencetak di Peruri, cuman kebetulan Peruri teknologinya belum punya. Mm-hmm. Akhirnya kita... Terbatas itu ya, Pak, ya? Sangat terbatas. Jadi mungkin ini hanya dicetak. Berapa harganya ini? Oke, sekarang saya tanya. Berapakah harga perangko unik buatan Indonesia ini, Pak? Berapa, Pak? Ini kalau nominalnya, ini harganya cuma Rp50.000. Tapi sekarang kalau boleh cek di toko sebelah. Oke, okay, baik. Cek di toko sebelah. Di eBay, di online. Bisa mencapai Rp500.000. Ini baru berapa tahun berarti ya? Baru 5 tahun, kan? Itu sudah 500.000. Jadi, baik, kalau gitu, Pak, ngomong-ngomong soal harga, tadi siang saya juga sempat memwawancarai filatelis yang nanti akan ambil bagian dalam pameran dan kompetisi filateli dunia di Bandung itu. Katanya nih, Pak, itu ada harga sebuah filateli yang nilainya mencapai 300 miliar rupiah. Nanti kita akan bahas ya, Pak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ruang Publik kita.